Holland. We're here at the Kimi Ring circuit. Everything is ready here for the first qualifying session. This session gives riders who didn't make the grade in the free practice another chance to compete for pole in the second qualifier. The forecasts confirm what you can see for yourselves. The weather is excellent, and it's going to stay that way for the rest of the day. Hey, hello guys, welcome back to my channel Dutch GP. Salam gaspol. Oke, dan kali ini kita akan kembali lagi di karir MotoGP, tepatnya di episode yang ke-10. Dan kali ini kita akan bermain di Finland Grand Prix, tepatnya di sirkuit Kimi Ring, yang dimana kalau di real life-nya ini sirkuit malam nggak pernah dimainin cuy, padahal sirkuit udah jadi. Sayang banget ya. Oke, dan kali ini sayang sekali kita nggak berhasil tembus ke Q2 langsung. So, kita akan langsung memulai video kali ini dengan race di qualifying session yang pertama dulu yuk. Here we go. Bike is ready and the rider is getting ready to sprint on the track. Let's see if he's looking to record a good time or whether he's just testing out a change of setup. Mantap, dan kali ini kita ternyata berhasil tembus ke qualifying session yang kedua dengan catatan waktu yang tipis banget sama Miguel Oliveira, di mana kita berhasil mencatatkan waktu 1 menit 43,181. Nice, dan kalau gitu semoga aja kita bisa mendapatkan hasil terbagus di qualifying session yang keduanya. Dan langsung aja kalau gitu kita akan menuju ke qualifying session yang kedua. Here we go. Welcome back, racing fans. The second qualifying session is starting, and things are getting a bit more intense now, with a position on the front line of the grid at stake. Oke, dan di qualifying session yang kedua kali ini untuk suhu track yang masih sama di 30 derajat Celsius. Sebenarnya tadi udah kayak hopeless gitu di qualifying session yang pertama. Tapi ternyata kita bisa tembus ke Q2 cuy. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Semoga aja dengan qualifying session yang kedua kali ini kita bisa lebih kompetitif dan bisa bersaing untuk start dari barisan terdepan. Atau kalau bisa kita bisa mendapatkan pole position di qualifying session yang kedua kali ini. Dimana Miguel Oliveira dan Dacia adalah rider yang berhasil tembus dari sesi qualifying session pertama, dan langsung aja kalau gitu kita menuju ke qualifying session yang kedua.
Oke, dan ini dia untuk hasil qualifying session yang kedua. Dan kali ini kita mendapatkan catatan waktu 1 menit 40,781, yang dimana kali ini membawa kita berhasil untuk start dari posisi kedua sejauh ini. Dan waktunya ini masih belum bisa dikonfirmasi karena benderanya masih belum dikibarkan untuk flag finish di qualifying session yang keduanya. So begitu, langsung aja ya kita skip dan kita akan langsung menuju untuk hasil qualifying session yang keduanya di Kimi Ring di Vinland Grand Prix. Oke, dan ini dia untuk hasil qualifying sessionnya, dan kita sudah berhasil benar-benar sah untuk start dari posisi kedua. First row, Pecco Bagnaia, Dacia, dan Jack Miller, tiga rider Ducati kali ini mendominasi di barisan terdepan, disusul oleh Johan Zarco yang ada di posisi keempat, Alex Rins dan Miguel Oliveira yang ada di posisi keenam. Fabio Quartararo sayang sekali start dari posisi ketujuh, dan semoga ini menjadi awal yang bagus untuk kita bisa menjadi juara di sirkuit Kimi Ring. Hello everyone from the Kimi Ring circuit, where the finish round of the MotoGP championship is about to start. Despite the clouds that are building up overhead, track conditions are good, and the forecasts say that the risk of rain is pretty low. Oke, dan di sini nggak disangka-sangka ternyata race-nya cuacanya mendung, guys. Nggak secerah ketika tadi qualifying session ya kemarin, di mana suhunya itu 30 derajat Celsius untuk track-nya, dan di sini kali ini malah 26 derajat Celsius, cuy. Dingin banget untuk race-nya karena emang jelas ya cuacanya mendung, nggak terik kayak kemarin pas qualifying. Jadi karena ini cuacanya cukup tricky di Kimi Ring ya, ini dingin banget, cuy, karena Kimi Ring ini dikelilingi oleh hutan yang cukup lebat. Jadi di sini kita hati-hati banget dalam pemilihan bannya, apalagi di tengah cuaca yang benar-benar tricky banget ya, karena cuaca mendung ini kalau kita menggunakan ban soft bisa jadi cepat habis juga, tapi bisa jadi kita dapat grip yang bagus, atau kita harus bisa menggunakan kompon ban kayak medium ya, karena medium di sini menurut gue juga cukup bagus ya, dimana Kimi Ring ini juga karakter sirkuitnya naik turunnya parah, jadi itu biasanya akan menghabiskan ban belakang, akan menghabiskan ban depan kita, karena kita akan banyak braking yang mungkin lebih banyak di turunan. So di sini kita menggunakan kompon ban medium-medium aja, aman ya, daripada menggunakan soft medium, karena bisa jadi ban depan kita akan jauh lebih boros ya, karena karakteristik sirkuit yang cukup naik turun kayak gitu. Jadi kita sudah putuskan untuk menggunakan kompon ban medium-medium yang akan kita gunakan di race kali ini, dan langsung aja kita menuju ke starting gridnya. Dan kali ini kita ada di first row bersama dengan dua rider Ducati Lenovo, disusul Fabio Quartararo dan Juan Mir yang ada di posisi 7 dan posisi 8, di mana dua rider tersebut adalah kompetitor utama kita di persaingan klasemen kejuaraan dunia MotoGP di musim yang keempat. Oke, semoga aja kita bisa bersaing dengan dua rider Ducati yang cukup senior, yang karena mereka ada di tim pabrikan. Dan semoga aja kita nggak kalah nih dari Jack Miller ataupun dari Pecco Bagnaia yang sama-sama start dari barisan terdepan. Oke, dan kita akan mulai untuk race-nya Vinland Grand Prix Circuit Kimi Ring and on the way. Dan saatnya kita menuju tikung pertama, dan kali ini kita berhasil memimpin race di posisi pertama dan masih berduel side by side dengan Pecco Bagnaia menuju sektor kedua. Hati-hati, kita breaking kembali, kali ini masuk di tikungan keempat. Nice, dan sejauh ini Dacia masih tetap berhasil memimpin di posisi pertama dengan gap 0,200 dengan Pecco Bagnaia dan Johan Zarco yang kali ini ada di posisi ketiga. Jack Miller sayang sekali harus turun di posisi kelima setelah mendapatkan start yang sepertinya kurang baik. Dan kali ini di sektor kedua kita masuk di tikungan kelima. Hati-hati, cukup lebar, tapi kita berhasil kembali masuk dengan cukup bagus di racing line yang menuju chicane. Masuk di tikungan ke-8. Oke, nice, dan kali ini kita melewati tikungan ke-9 menuju sektor ketiga. Dacia masih memimpin race di posisi pertama bersama dengan Pecco dan Johan Zarco yang ada di posisi ketiga. Tiga Ducati kali ini menggebrak dan mendominasi race di sirkuit Kimi Ring. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Mampukah Fabio Quartararo melawan tiga rider Ducati yang kali ini berhasil memimpin race di awal-awal opening race? Oke, dan di sektor ketiga kali ini kita masuk di tikungan ke-12. Hati-hati. Nice, kita berhasil masuk dengan cukup bagus di tikungan ke-12 menuju final sektor. Di sektor keempat kali ini kita breaking kembali masuk di tikungan ke-13.
Oke, nice sekali di Beko Magnaia. Masih berusaha mencoba menyerang dengan game yang cukup rapat, di mana kali ini game di angka 0,100 aja di final corner. Kali ini kita masuk di tikungan ke-15. Oke, nice. Dan kali ini kita berhasil meninggalkan Peko dan Yuan Zarco masuk di lap kedua menuju tikungan pertama. Hati-hati kita masuk di sini. Oke, nice. Kita berhasil masuk dengan cukup bagus. Peko Magnaia dengan game 0,100. Kita harus berhati-hati mendefense racing line. Kita masuk di tikungan ke-4. Oke, nice. Dan sedikit melebar kali di tikungan ke-4. Dan Peko Magnaia mengambil alih posisi pertama di Sol Yuan Zarco yang sambil santuinya mengovertake dengan nengok ke belakang, cuy. Oke, dan kali kita overtake Yuan Zarco. Peko Magnaia manfaatkan slipstream kita, hard braking masuk di tikungan ke-5. Dan kali ini kita berhasil kembali memimpin race di posisi pertama cukup melebar. Kali ini hanya di Peko Magnaia kembali menyerang dari sekanan dan kembali berduel untuk merebutkan posisi pertama di Finland Grand Prix. Dan Peko Magnaia akhirnya berhasil kembali mengambil alih posisi pertama di sirkuit Kimiring. Yuan Zarco kali ini masih berusaha mencoba overtake dari segi, dan sayang sekali Dacia harus turun di posisi ketiga. Oke, dan kali ini di sektor ketiga masuk di tikungan ke-10. Nice, kita berhasil masuk dengan cukup bagus. Kita masih mengikuti dua rider yang ada crash kali ini. Yellow flag dikibarkan. Terjadi insiden, terjadi crash di tikungan 10 yang sepertinya melibatkan banyak banget rider yang terjatuh di tikungan ke-10 dan tikungan ke-11. Karena ini kalau kita lihat di map, banyak banget titik-titik yang tertahan di tikungan 10 dan tikungan 11 tersebut. Oke, dan kali ini kita masih fokus kembali, masih berusaha mengejar Yuan Zarco dan Peko Magnaia di final sektor menuju final corner. Kita masuk di tikungan ke-15. Oke, nice. Dan kali ini kita masuk di lap ketiga. 4 lap tersisa, 5 lap tersisa kali ini di sirkuit Kimiring. Mampukah kita mengejar Yuan Zarco dan Peko Magnaia yang kali ini masih cukup rapat di angka 0,200 aja. Kita akan coba overtake Yuan Zarco dan Peko Magnaia dari sisi kanan kali ini di tikungan ke-4. Dan kali ini masih berduel side by side, dan Dacia berhasil mengovertake Yuan Zarco dengan sangat baik. Dan saat ini kita ada di long straight menuju sektor kedua. Dan saat ini kita mengejar Peko Magnaia, memanfaatkan slipstream. Kembali kita coba hard braking masuk di tikungan ke-5. Kita coba overtake Peko Magnaia dari sisi kanan di tikungan ke-6, dan masih belum bisa sepertinya. Sektor kedua masih berusaha untuk mencoba mendekatkan gap dengan Peko Magnaia yang kali ini masih memimpin race dengan gap 0,500 saja. Oke, menuju sektor ketiga, hati-hati sedikit menyentuh area hijau, tapi kita masih bertahan dengan cukup bagus. Seenggaknya kita nggak crash maupun kita harus terkena track limit karena kita menyentuh area rumput, cuy. Oke, dan kali ini fokus kembali di sektor ketiga. Kita masuk di tikungan ke-11 yang ada di depan. Hati-hati, tikungan cukup tricky. Nice, kita berhasil masuk dengan cukup bagus. Dan kita masuk di tikungan ke-12 kali ini. Oke, nice. Dan itu di depan tadi jatuh. Waduh, Peko Magnaia nabrak Alexis Spargaro, bener gak sih itu? Waduh, dan langsung terjadi crash massal guys di belakang. Oh my god. Wah, gila, parah banget, serius. Dan di belakang kita langsung ada Marc Marquez dan Valentino Rossi, cuy. Gila, kacau banget itu si Alexis Spargaro, ngapain coba dia jatuh di tengah jalan, yang akhirnya membuat Peko Magnaia nabrak dia dan akhirnya menimbulkan tabrakan beruntun yang sangat-sangat luar biasa. Ini banyak banget, serius guys, rider yang jatuh di belakang. Wah, ini sih harusnya udah red flag ini, cuy. Di mana ini crash kedua loh, padahal tadi baru aja ada crash pertama di tikungan 10-11 lap sebelumnya, dan sekarang udah ada yang crash lagi. Wah, ini gila, dan ini benar-benar korbannya banyak banget. Harusnya ini race director memutuskan untuk mengibarkan red flag guys, karena udah terjadi dua kali race dan dua-dua crashnya itu benar-benar menimbulkan banyak korban, cuy. Wah, parah, seriusan. Dan benar aja kali ini kita langsung memimpin race di posisi pertama bersama dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi yang kali ini berkesempatan untuk naik podium karena dia berhasil selamat dari crash yang tadi hampir aja mungkin juga mengenai si Valentino Rossi. Dan saat ini Marc Marquez masih berusaha untuk mencoba overtake Dacia yang ada di posisi pertama di lap ke-4. Tepatnya tersisa 4 lap lagi yang harus kita selesaikan. Dan saat ini kita masuk di tikungan 10, di mana tikungan 10 ini adalah tikungan yang menjadi tragedi di lap kedua. Dan setelah itu, nggak lama setelah tragedi lap kedua, ternyata setelah kelewat laut di tikungan ke-11 di sini, ada si Alex Spargaro yang udah jatuh, cuy.
dan abis ini ditabrak sama Pekobak Naya dan mengakibatkan kembali terjadinya crash massal. Kalau kalian bisa lihat di map itu, lihat aja banyak banget rider yang ketinggalan cuy. Di mana yang titik terdekat dengan kita yang titik merah itu cuma ada Rossi, Marquez, Paul Spargaard dan Brad Binder sepertinya. Gak banyak rider yang ada di belakang kita cuy. Dan kali ini Valentino Rossi ternyata ada di posisi kedua, berhasil menggeser Marc Marquez yang tadinya ada di posisi kedua cuy. Apakah Valentino Rossi akan berduel dengan Dacia untuk merebutkan posisi pertama di sisa 3 lap lagi yang tersisa kali ini di Vinland Grand Prix Semarang Circuit Kimiring. Oke, kali ini sektor pertama masih coba untuk fokus kembali untuk bisa keluar dari serangan seorang Valentino Rossi, di mana kali ini game cukup rapat 0,100 aja cuy. Oke, kali ini kita ada di long straight sektor pertama menuju sektor kedua. Mampukah kita kali ini mengalahkan Rossi yang ada di belakang kita cuy? Cukup dekat kali ini sepertinya. Kita coba melakukan heartbreaking kembali masuk di tikungan kelima. Hati-hati dan nice, kita berhasil masuk dengan cukup bagus di tikungan kelima menuju chicane tepatnya tikungan 6, tikungan ke-7, masuk di tikungan ke-8 kali ini. Oke, nice, dan Valentino Rossi kali ini masih cukup rapat, dan kali ini Rossi sepertinya mencoba menyerang dari segi dan malah jatuh di samping kita guys. Wah, terjadi lagi crash massal. Valentino Rossi, Marc Marquez, Brad Binder, Paul Espargaro, 1, 2, 3, 4 rider kali ini sayang sekali harus terjatuh, di mana Valentino Rossi terjatuh setelah berusaha mencoba overtake kita dari sekiri, tapi ternyata dia malah nabrak motor kita dan kehilangan keseimbangan, mengakibatkan Marquez, Paul Espargaro dan Brad Binder juga harus terjatuh di tikungan ke-8. Wah, ini gila banget sih cuy, 3 kali crash berturut-turut, udah aja ini harusnya di red flag guys. Karena yang bener aja, lihat kalau kalian bisa lihat di gapnya, sekarang Fabio ada di posisi kedua, di Sol Johan Zarco di posisi ketiga, dan Valentino Rossi di posisi keempat, yang dimana kali ini gapnya sampai kurang lebih 13 detik cuy. Wah gila, ini benar-benar jauh banget sih, parah. Oke, dan kali ini kita masuk di finish line, 2 lap tersisa, dan mampukah kali ini kita finish di posisi pertama. Ya dimana kali ini gapnya ini jauh banget cuy, ini kita mainnya gak serius aja, kita pasti bisa selesai race di posisi pertama di Kimiring. Di mana ini kita jarang banget bisa menang di Kimiring. Mungkin ini bisa jadi kemenangan kita pertama kali ya di Kimiring, karena kita belum pernah selama karir kita menang di sirkuit ini. Kalau podium sih udah pernah, cuma kalau menang kayaknya belum pernah deh. Oke, dan kali ini kita ada di long straight sektor pertama menuju sektor kedua. Dan kita kali ini heartbreaking kembali masuk di tikungan kelima. Dan kalau kita ngomongin kondisi ban sejauh ini masih bagus. Kondisi ban depan belakang kita ini masih aman-aman aja. Jadi harusnya kita masih bisa membawa motor kita tampil cukup kompetitif sampai dengan akhir race di sirkuit Kimiring kali ini. Oke, dan ini dia tikungan ke-9 ternyata. Ya, di mana tikungan ke-9 ini menjadi insiden terakhir sepertinya di sirkuit Kimiring. Kita berdoa aja semoga nggak ada crash lagi yang terjadi setelah ini. Karena gila loh guys, baru kali ini aku main game MotoGP dari mana terjadi crash massal ya, yang sampai terjadinya tuh sebanyak 3 kali di dalam satu race. Itu banyak banget cuy, 3 kali crash dalam satu race, udah kayak kita makan 3 kali sehari aja gak sih? Ya ampun, ini parah banget serius. Oke, dan kali ini kita masuk di final sektor, dan gapnya kali ini masih 12 detik kurang lebih dengan si Fabio Quartararo yang ada di posisi kedua, disusul oleh Johan Zarco yang ada di posisi ketiga kali ini. Oke, dan kali ini kita masuk kembali di tikungan ke-15, final corner, dan kali ini kita akan masuk di final lap di sirkuit Kimiring. Mampukah kita finish di posisi pertama? Ya, di mana kali ini game menjadi 11 detik dengan Fabio Quartararo. Kali ini kita akan coba fokus kembali untuk coba menjauhkan gap. Mampukah setelah tadi kita agak sedikit memperlambat kecepatan kita di lap sebelumnya, di final lap kali ini kita akan coba push kembali motor kita sehingga kita bisa finish dengan gap yang lebih jauh dibandingkan dengan Fabio Quartararo di posisi kedua. Ini race-nya benar-benar kacau banget guys. Kalian bisa lihat perolehannya jadi berubah, kacau berantakan total. Posisi kedua Fabio, Zarco, Rossi dong di posisi keempat cuy. Johan Mir di posisi kelima, Pecco masih ada di posisi keenam, Danilo di posisi ke-9, Jack Miller di posisi ke-8. Sayang banget ya, padahal tadi Pecco Bagnaia udah berhasil memimpin race dengan sangat bagus. Cuma karena gak tahu tiba-tiba si Alex Spargaro itu gak ngerti loh, dia itu jatuh kayak gitu, dan akhirnya malah bikin crash massal yang benar-benar parah banget. Oke, dan saat ini
sektor ketiga melewati tikungan ke-10. Oke, nice, kita masuk kembali kali ini di tikungan ke-11. Masih berusaha kali ini, mampukah kita berhasil finish di posisi pertama, karena kali ini kita akan masuk di final sektor melewati tikungan ke-12. Nice, kita berhasil, masuknya cukup bagus, dan kali ini kita tiba di final sektor. 3 tikungan tersisa, tikungan ke-13. Oke, nice, dan 2 tikungan tersisa, tikungan 14, dan 1 tikungan tersisa. Kita berhasil sepertinya finish di posisi pertama di Finland Grand Prix di sirkuit Kimi-ring setelah berhasil lolos dari 3 kali crash yang cukup maut. Dan kali ini kita akan stopi, masuk di finish, dan kita berhasil mengambil alih finish di posisi pertama. Dan yes, Rossi, Rossi di posisi ketiga loh guys. Kok bisa ya, padahal tadi Johan Zarco harus ya. Gak ngerti kenapa, apa yang terjadi di final momennya kita gak ngerti ya. Apa yang terjadi dengan Patrici dan Johan Zarco ini gak paham sih. Tapi yang jelas, Rossi berhasil naik podium cuy. Gokil, ini prestasi yang sangat luar biasa. Walaupun Rossi itu terjatuh, tapi ternyata dia masih berhasil untuk comeback naik ke podium bersama dengan kita kali ini. Dimana di race kali ini itu banyak banget rider yang not complete race pastinya. Karena ini lihat aja tuh, ya di bawah ini banyak banget cuy. Karena ini crash masalah parah banget. Dan ternyata ini kalau kita lihat di replay ya, crash masalah itu terjadi karena seorang Alex Espargaro yang gak ngerti kenapa si Alex Espargaro ini kayak mabuk cuy. Dia mabuk gak jelas, dia jatuh berkali-kali. Mungkin setelah crash yang pertama itu dia jatuh terus-terusan berkali-kali, dan akhirnya sampai tibalah momen di mana Alex Espargaro terjatuh di dekat final sektor. Dan secara gak beruntung tiba-tiba si Pecco Bagnaia muncul dan akhirnya menghantam motornya si Alex Espargaro, dan akhirnya terjadilah crash masalah yang melibatkan banyak banget rider yang terjatuh akhirnya. Dan ini kalau bisa kita ngomongin Valentino Rossi, kita gak ngerti kenapa dia bisa di podium ketiga. Karena ini final momennya sama si Johan Zarco kita juga gak paham sih. Di replaynya gak bisa kelihatan karena tiba-tiba ke-cut gitu aja guys. Oke, dan kali ini kalau untuk perolehan championshipnya, kita ada di posisi pertama dengan 184 poin, selisihnya 40 poin dengan Fabio yang berhasil naik satu peringkat. Kali ini menggusur Johan Mir yang harus turun satu peringkat, sayang sekali ada di posisi ketiga. Dan ini dia untuk unbeaten klasemen lainnya, kalian bisa lihat juga sendiri, Rossi dong naik 3 peringkat cuy, gokil. Dan kali ini di posisi paling buntut masih ada Luca Marini, tapi kali ini dia berhasil untuk mengoleksi 4 poin. Lumayan lah ya, ada penambahan 2 poin seenggaknya. Oke, dan kalau kita lihat kali ini untuk tim championship masih diuni oleh Pramac Racing. Nice ya. Dan jaraknya cukup jauh, 97 poin dengan Ducati dan Novo. So, kita pasti bisa untuk membawa tim Pramac menjadi juara juga di akhir musim kali ini. Dan untuk motornya juga masih diuni oleh Ducati dong pastinya. Oke, dan kali ini kita langsung menuju ke pesta podium ya di sirkuit Kimi-ring, di mana ini adalah kemenangan pertama kita di sirkuit Kimi-ring karena kita belum pernah sama sekali juara di sini cuy. Ini adalah kemenangan kita pertama, walaupun kemenangannya bukan karena battle race, tapi karena kita berhasil lolos dari 3 kali crash yang benar-benar maut banget cuy. Harusnya ini Red Director mengibarkan red flag karena ini parah aja sih. 3 kali crash yang kacau dan benar-benar banyak banget korbannya, harusnya sih udah ada red flag ya. Tapi ya udahlah guys, kalau gitu kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video karir MotoGP BPO berikutnya. Thank you and see ya. These riders have shown that they had a little bit extra in the locker. The crowd is going wild and finally they can enjoy this deserved moment of glory.